Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada satu kisah Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam satu riwayat, beliau pernah mencabar malaikat maut, ya. Diceritakan Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam ini melihat bahawa ada seseorang, ya, di dalam rumahnya. Maka baginda pun bertanyalah, siapa kamu? Akulah malaikat maut, balas lelaki itu. Jika kamu benar, tunjukkan aku buktinya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat maut tadi pun memintalah Nabi Ibrahim untuk menoleh ke belakang. Lalu beliau mengubah dirinya, dan Nabi Ibrahim pusing ke hadapan dan melihat seseorang, seorang lelaki yang segak dan memakai pakaian yang sangat cantik sekali dan harum baunya. Jadi inilah rupa malaikat maut ketika mengambil nyawa orang yang baik-baik dan orang yang beriman. Nabi Ibrahim pun disuruhlah untuk memusing ke belakang semula, sekali lagi. Jadi malaikat maut berubah dirinya. Setelah baginda kembali pusing ke hadapan, baginda menjadi gerun kerana apa yang baginda saksikan sangat menakutkan. Satu makhluk hitam lagi tinggi hingga menusuk langit dan menghembuskan api daripada telinganya. Jadi Nabi Ibrahim pun mengalami kejutan dan tubuhnya menggeletar kerana ketakutan. Nabi Ibrahim pun langsung pengsan dan tidak sedarkan diri. Ini pula adalah rupa sebenarnya malaikat maut saat mencabut nyawa orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan cerita ini menjadi pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah.